Balik lagi di Kreatif Media YouTube channel. Tepuk tangan dulu. Nih, balik lagi di segmen Crazy Rich Pekalongan. Kemarin sempat ada teman saya, ini teman saya lagi nih, namanya Adi. Sebelum dulu Pak Adi. Adi CS, dikenalnya Adi CS. CS-nya apa ini? Sugiarto-nya S-nya. Cahyanto Sugiarto. Cahyanto Sugiarto, Adi CS. Tapi lebih dikenal di teman-teman SMA itu Adi CS. Ini teman SMA dulu, adik kelas di bawah 2 tahun. Nanti ada pertanyaan lagi nih soal background-nya. Sekarang mau kenal keluarganya dulu Mas Adi. Ini Mas Adi lahir di Jogja ya. Tapi terhitung asli Pekalongan karena bapak ibu Pekalongan. Papa-papanya. Iya, karena di Jogja itu cuma Brojolto. Brojolto. Brol, Jogja, abis itu langsung di Pekalongan. Langsung Pekalongan, terus papa ibu ya asli Pekalongan. Asli Pekalongan semua. Oke, SD, SMP, SMA juga Pekalongan. Yo. SD, SMP, SMA, yo, TK, TK di Pekalongan. Yo, cair berarti? Hah? Pasannya cair berarti, nanti kalau mau pasok Pekalongan, rapopo. Yo, ya. Yo, rapopo. Apa lagi? Apa lagi? Nah, tapi Mas Adi, berapa saudara Mas Adi? Empat. Aku nomor tiga. Nomor tiga. Satu-satunya cowok. Ada adik, cewek. Oh, kakak aku dua kakak cewek, adikku satu cewek. Background keluarga nek papa patean ya tadi ya. Iya, jadi itu dulu mamaku sama papaku menikah. Papaku itu 11 bersaudara. Asli Manyurep sini. Dia nomor 8 apa nomor 7 gitu. Oke. Okay. Nah, terus papanya dia itu asli dari Cina. Oh. Gitu. Terus dia kesini bikin usaha toko obat batik. Obat batik. Toko obat batik. Okay. Nah, terus papaku tuh bantuin. Papaku bantuin, lalu pas menikah sama mama, dia sudah mulai nyelesi batik. Jadi beli dari toko, diambil, jual, beli, diambil, jual. Terus akhirnya lama-lama dia ngeliat, apa enggak bikin aja. Akhirnya dia bikin. Pertamanya bikin di sini, di kafe ini. Ini kafe ini tuh rumah. Oke. Okay. Jadi dulu ini rumah pertamanya. Siap. Mama papaku. Oh. Rumah pertama banget. Nah, di depan rumah yang kafe ini tuh rumah, yang belakang situ tuh tanah kosong. Oh. Kayak apa? Tegelan ngono lah. Tegelan. Terus itu dibikin buat batik, buat apa ya? Buat ngeprint nih, buat nyablone, terus bikin obate, yang niketi, yang lipet ya gitu-gitu. Oh, oke. Okay. Gitu. Ini sempat bocoran di kafe ini kita di Arto Gelato Cafe ya. Sebenarnya Arto Gelato and Cafe apa gimana itu? Arto Cafe and Gelato. Arto Cafe and Gelato. Ini kafenya barunya Mas Adi yang keren banget dari desainnya, dari semuanya, konsepnya. Lumayan. Keren banget. Itu udah sempat bocorin, nanti kita ulik lagi sampai dalam lagi. Yo. Nah, baru mamanya background-nya gimana? Itu tadi dari papaku. Ah, dari papa. Nah, mamaku itu juga asli Pekalongan. Dia itu dulu rumahnya di Sorognen, di lapangan Sorognen, di Jalan Seruni. Itu dia 5 bersaudara. Dia nomor 2. Nomor 2? Iya. Terus katanya sih dulu dia dikejar-kejar sama papa. Ya, katanya banyak yang ngantri. Terus yaudah singkat cerita, kuliah di Sal 3, lulus, langsung menikah. Langsung menikah, tahun depannya langsung punya anak, kakakku yang pertama. Nomor 1. Itu sudah sambil udah rumah di sini dan sudah bikin batik. Tadi dari tahun pertama nikah udah usaha batiknya udah gitu ya, udah running ya? Ya itu masih mulai barulah. Okay. Nah baru anak pertama kan cewek, dua cewek. Ya, dua cewek, terus aku. Nah terus yang terakhir cewek juga. Terus yang terakhir itu ceritanya itu, dulu waktu punya anak aku itu cowok udah mau di stop. Tapi sama nenekku yang dari mama bilang, kasih anak tuh sih satu lagi buat katanya buat temennya aku, siapa tahu anaknya cowok juga. Terus cewek. Keluarnya brojol brol cewek. Terus dibilang lagi sama mama aku satu lagi enggak ada, cukup empat aja. Gitu. Itu emang kalau mau ngejar cowok itu kebanyakan emang keluarnya cewek gitu. Iya, berarti kudune ngudake opo wis. Ini metode lanang. Iya. Sama gua no edan ya wis gitu kok wis. Terus yang nomor 1 kegiatannya apa Mas Adi? Nomor 1 itu dia kuliah di OSI dulu interior design. Terus pulang ke sini dia bikin usaha mebel. Bikin usaha mebel. Dia bikin desain juga, sebenarnya lumayan rame. Cuman dia memang perorangan, jadi dia sendiri itu nggak bikin kayak perusahaan itu nggak. Kayak timnya gitu ya. Terus akhirnya dia cuman dari interior design karena mama papaku ada usaha batik, akhirnya mau bangun pabrik harus ciciku yang suruh bangun. Siap. Terus mau bangun rumah, ciciku yang suruh bangun. Mau bangun kafe, ciciku yang suruh bangun. Interiornya ya layoutnya.
ya bangunan-bangunan ini semua sing anu jijiku. Oke, okay, bisa. Nah, terus nek sing nomor 2 itu dia dokter. Dokter. Ini masih spesialis di Undip. Di Undip. Berarti masih belum selesai spesialisnya. Oke. Okay. Dia tahun depan selesai. Tapi emang dokter emang lama sih. S1-nya aja emang lama. Lama. Nah, yang nomor terakhir udah nomor terakhir masih kuliah. Masih kuliah. Masih kuliah di Prasetya Mulia. Jakarta. Di Jakarta. Oke, okay, Jakarta. Itu background-nya dan enggak ada kuliner ya kalau dari ya disebut ya? Enggak ada. Enggak ada kuliner. Nanti kita kulik lagi soal background-nya itu. Terus berikutnya Mas Adi tadi kan dari kecil sampai SMA ya. Itu di Pekalongan. SD ya. Di Pius apa gimana? Iya bener, SD ini karo SMP ini wong-wong Cina kuwi ya nek Pius kuwi ya. Bener, bener. SD SMP di Pius, SMA masuk ya SMA 1. SMA 1. Terus SMA enggak lulus. Cuma sampai kelas 2 di SMA 1, terus pindah ke Amerika. Nggak lulus apa emang sengaja mau pindah? Yo, nek pindah, kuih berarti kan orang lulus di SMA 1, ra. Yo, terus pindah ke Amerika setahun, selesai, balik ke sini. Mau lanjut kuliah di sana, di San Francisco, terus tanganku kejepit lift. Oh. Akhirnya penanganan di sini, di Jakarta, terus juga di Singapura. Sempat ke sini dulu berarti ya? Jadi waktu itu kejepit itu waktu musim liburan. Musim liburan, malam-malam jam 9:30 di rumah gak ada orang sama sekali. Kejepit, aku cuma sama kakakku yang pertama tau. Terus akhirnya langsung dibawa ke Putih Rayu. Nengkono di nengketok, ditidurin, gak diinfus. Cuman tangannya cuma ditaruh nanpan, terus ditutupi pakai kain. Suruh nunggu dokternya datang 2:30. Aduh, Raditya. Gak tau gitu kan langsung ke Semarang. Ayo, cuman untungnya ya wis mending lah, orang buntung. Berarti kakak nomor 1 sempat nemenin di Amerika berarti? Enggak, okay. Jadi aku ke Amerika tuh sendiri. Nah, di sana kenapa berani? Karena ada yang memakai yang paling kecil tuh tinggal di sana. Sudah belasan tahun. Aku tinggal sama dia, terus sekolah SMA di sana. Setahun kan? Setahun ya. Habis itu balik. Oh. Nah itu di Amerika berarti SMA setahun, balik ke Pekalongan apa? Oke, Pekalongan. Nah kenapa, tadi ya kalau Amerika karena ada saudaranya itu ya tadi ya. Nah kalau Amerika kan yang kasus yang sering muncul di berita itu kan rasisme tuh, soal negro lah, orang hitam lah gitu. Nah kalau Asia di sana jadi, itu gak sih, jadi diskriminasi? Sebenarnya masalah rasisme itu tuh dari dirinya sendiri ya. Kayak contohnya aku tidak menganggap diriku rasis karena apa? Karena yo aku karo kabeh wong iki yo ngembul. Pak Cino, Jawa, Arab, India, Batak, apa di terus ngembul kabeh gitu. Benar. Dan nek misale aku nyebut ki, oh Cino, oh Jawa, oh Arab yo karena memang mereka itu. Nek misale aku disebut ki Cino ki memang Cino gitu. Tapi nek disebut Arab ya demi aja ya. Memang Arab. Ora nek oh yo Arab. Ora sih aku bangga. Nah, okay. Nek misale kayak di masalah rasisme itu sebenarnya di mana-mana sama. Okay. Di dunia ini dimanapun sama. Media Afrika pun nek misale ana wong Cina teko, ini kan karena aku bisnis batik. Ada masuk ke sana, ada sales datang bilang, ngone Amerika kuwi, ngone Afrika kuwi. Ngomong negro nek ndelok wong Cina oke, sugi-sugi duit langsung Pak di. Kuwi soalnya Cina kan sekarang masih booming ekonominya gitu. Jadi sebenarnya di mana-mana sama aja. Sama aja. Rasisme sama aja. Tapi soal diskriminasi, orang jadi masalah nih. Kalau di sana tetap ada masalah, tetap ada masalah. Cuman kita kan nggak tahu, ya kan? Kita kan tinggal di Indonesia soalnya. Ya. Itu ya, buat itu aja sih, buat insight, buat wawasan. Amerika aja biasa sih soal misalnya rasisme Asia, orang Asia. Orang Asia. Iya. Terus mau kan SMA neng Amerika, neng San Francisco. Nah, gue sempet. SMA nih di Texas. Oh, Texas. Terus aku mau kuliah tuh di San Francisco. Tapi yang keluarganya tadi, adiknya mama di itu? Texas. Texas cowboy ya, cowboy. SMA di Texas, baru pindah ke San Francisco. Jadi di Texas tahun pulang sini liburan, mau berangkat ke sana, kecepit. Gitu kecepit lift nih tangannya. Nah, terus dioperasi-operasi di Singapura, operasi 11 kali. Habis gitu ya wis mikirnya season kuliah sana wis season tinggal sana. Daripada pindah-pindah lagi. Dokternya gak cocok. Jadi kuliahin lebih di San Francisco.
kuliah di Singapura. Oh, kuliah di Singapura. Kuliah Singapura. Aku mikirin. Singapura nih. Singapura. Kampusnya apa? Di? Kampusnya itu private school. Private school. Jadi dia ngambil dari OC, namanya University of Newcastle. Jadi nah, bukan public school di sana. Private school. Nah, apa ya majornya ini? Jurusannya di marketing management. Marketing management cocok lah. Di running business nih marketing management cocok. Nah, ngomong-ngomong sih cocok loh. Tapi biar nih ngono tolan-tolan tok. Aku kenal Ati wis ketem biyen ket SMA dia. Mulane Ati iso kenal iso akrab cowok iki kayak mau wis disampaikan terus inklusif kafe mlebu kafe ya. Oke, tadi kan mau parlus lulus kuliah terus par kuwi mikire me FNB iki mbiyen. Apa sebenarnya itu nggak pernah ada kepikiran mau bikin kafe, cuman ya nggak tahu wes ini wes takdirnya mungkin ya wes nasibnya gitu. Dulu itu aku sering main ke Coffee and Beyond, ke tempatnya Cikris, karena kakakku itu kan sahabatnya Cikris. Bahkan dulu aku main ke sana, wes jaga koyak di TW, jadi kalau misal dateng, titi sini. Bikin kopi, bikin sendiri, pakai mesin ini dan segala macam. Teko mrono pesen kopi ora bayar. Ceritanya wes deket gitulah. Terus ini tempat ini tuh sebenarnya tuh mau dibikin toko batik. Karena kan usahanya papa kan batik. Batik lo. Dia mau bikin toko batik di rumah lamanya ini. Terus kakak aku yang pertama itu dia usul. Dan ini kan dikasih kilat aja. Di Pekalongan belum ada. Waktu itu belum ada Felis dan belum ada Perkap. Dan belum ada yang lain. Itu sini sudah mau bikin gitu. Tapi aku usul lah, aku investasinya semono, mending bikin kafe aja sekalian. Udah akhirnya singkat cerita, jadilah kafe ini. Kafe Gelato. Cuman ya enggak Gelato tok ya. Ada main course-nya. Karena makanannya ya proper. Minumannya ya kopinya ya kita pakai yang proper gitu, bukan cuma asal ada kopi tok ada standare lah, ada standare nggak sing asal ono tok asal ono gitu. Nah wi ini mlebu ke apa namanya kategori crazy soalnya nggak ada background F&B lo tadi kan nggak ada ya, background F&B batik terus dokter terus desain interior yang kecil masih belum selesai kuliah gitu nggak ada background F&B tapi selain nekat masuk ke di F&B ya gitu. Iya. Itu ada masuk pertimbangan nggak dulu tuh? Jadi nggak ada background F&B? Pertimbangan ya. Ora. Saya pakai merem nggak weh. Nekat tau weh. Nekat bener. Kok dijalani sih weh. Cuman tapi, ya tetap ada survei kan. Betul. Tetap ada survei lihat di Pekalongan seperti apa. Misalnya ini aku nggak ngerti kalau ini bikinnya itu beberapa tahun yang lalu akan laku atau enggak. Tapi kalau sekarang aku ngeliat ya umurnya baru 8 hari sih. Itu diterima positif. Positif ya? Positif sejauh ini ya. Ya semoga sih positif terus ya tahunan ya. Cuman sejauh ini sih positif. Kenapa mikirnya Gelato? Karena waktu itu belum ada ya. Belum ada. Waktu itu belum ada. Terus mikir coba Gelato lah gitu. Iya, ternyata istilahnya udah keduluan tapi enggak masalah ya. Enggak masalah. Karena konsepnya beda. Oh, iya benar. Iya, kita bukan gelato yang take and go gitu bukan, tapi kita yang ya aku setia kafe buat kamu mau nongkrong, mau makan gelato, mau bawa familymu, mau sama teman-teman. Itu juga bisa. Itu tadi sempat jelasin kalau sempat belajar-belajar kopi di Inggris. Iya. Nah, itu tadi juga sempat ngobrol ternyata ilmu kopinya lumayan bagus juga Mas Adi. Ada ada ono ngerti ono espresso, ono paite, ono opone ya. Itu enggak aku enggak yang kayak gitu banget. Aku cuman ngerti tapi enggak yang sedalam itu. Oke. Okay. Kayak aku belajar sama si Grace itu juga cuman belajar bikin. Jadi kayak misalnya bikin bunga, bikin apa gitu ya dulu jadinya pas bikin kayak gitu bulet tok udah. Latte art gitu. Bahkan ini bikin kafe ini tuh ya kakak aku itu konsultasinya sama si Chris kadang gitu. Karena mungkin udah dekat. Dan apa namanya? Ya dia aku salut sama si Chris karena dia tipe orangnya yang apa ya? Kita di sini itu mau memajukan Pekalongan bersama. Betul. Gitu. Bukan yang ilmu yang aku punya tak kekepi sendiri. Bukan, tapi ya dia sharing. Sharing dan
Dan aku mikir kalau misal pun ada orang yang tanya ke aku tentang ilmu yang aku mungkin sudah lewati, ya tak kasih tahu. Karena Pekalongan ini tuh anak-anak mudanya itu banyak yang keluar kota dan tidak mau di Pekalongan. Itu sayang. Nek gitu Pekalongan kapan maju nih? Betul. Gitu. Dan kalau misalnya ada yang mau buka nih kayak teman-temanku yang ngarap-arap itu mau buka kafe, mau buka ini, lu malah bagus. Malah bagus. Maju. Perputaran ekonomi ini jalan, kita bisa maju bareng, kita berkembang bareng gitu. Malah bagus. Malah bagus. Apa namanya? Ekonomi ini makin kenceng ya. Iya. Iya. Saya mereka berkaryanya kebanyakan yang orang-orang bagus, orang-orang hebatnya itu malah berkarya di luar kota gitu. Iya. Sayangnya. Itu soal tadi soal Cigris bagi sharing itu, saya pernah lihat Cigris sering beberapa kali ngasih kayak semacam seminar gitu. Itu emang bener yang saya rasain emangnya gitu. Jadi emang kalau ada kampus mau minta tolong Cigris jadi narasumber, dia open banget ya gitu. Terus juga kita juga rencana juga mau manggil Cigris juga, tadi mudah-mudahan bisa keluar banyak ilmu ya gitu. Iya. Itu banyak lah ilmunya dia banyak. Terus kemarin sempat kesini lihat karyawannya cukup banyak juga. Banyak. Itu sekitar berapa? Untuk sekarang itu di kitchen ada 6. Kitchen 6. Di bar ada 6, waiternya ada 8. Oke, okay, berarti 20. Sama ada 1 cleaning service. Cleaning service ada 2 sih. Gitu. Cuman ini rencana mau tambah lagi, cuman sedikit demi sedikit. Yeah. Karena takutnya ya semua pasti berdoanya itu bakal rame terus. Betul. Gitu kan. Betul. Kayak aku sekarang ini ya memang capek tapi seneng gitu, ya, rame, dan karyawan juga seneng kalau ya, rame karena mereka produksinya nambah. Betul. Nah, cuman kalau amit-amitnya pas lagi turun, nah itu agak keberatan. Ya. Makanya ini sebenarnya masih pertimbangin mau nambahnya itu berapa gitu. Karena kalau untuk sekarang memang kurang. Gitu. Kalau sekarang ya 20 aja ternyata kurang ya? Kurang. Sebenarnya yang bikin ribet itu kurang konsistennya, dalam artian kalau peak itu peak banget, yeah. Kalau itu coba kalau misalnya dibikin stagnan, standar gitu terus, itu sebenarnya enak ya. Cuman kalau misalnya nggak nambah tapi peaknya kurang, pas lagi peak kurang, tapi kalau nambah tapi pas ini kok kayak kelobokan, makanya gitu, itu yang ribetnya itu di situ sih. Ini soal konsep Mas Adi, ini kalau boleh jelasin konsep kafenya ya gimana Mas Adi? Jadi setelah riset-riset pasar, pertama kita itu nentuin mau bikinnya kafe apa, ya kan? Sudah jelas ide awal adalah gelato. Gelato. Lalu aku kasih usul ke kakakku, udah daripada gelato tok, mending yang lain juga. Makanya ada kopi sama ada makanannya. Konsep seperti ini itu masalah desain itu yang ngurus kakakku semua. Cuman masalah brandingnya, logonya, namanya itu kita semua mikir bareng-bareng. Kenapa kok warnanya hijau, kenapa warnanya kuning master, ada putihnya, ada coklatnya, lalu kenapa kok namanya Arto, itu kita diskusi bareng. Dan nama Arto sendiri itu sebenarnya ini tuh agak apa ya, agak udah lain aja kayak gitu. Arto kan namaku kan Adi Sugiarto. Adi Sugiarto jadi Arto. Iya. Sebenarnya keluarga Sugiarto sih. Nah, itu akhirnya pakai nama udah Arto aja. Biar Arto family business ya. Cafe and Gelato. Oh. Gitu. Dan ini sebenarnya usaha ini itu mama sama papaku yang encourage. Yang nyemangatin. Untuk ini mama sama papa invest buat kalian satu keluarga, kakak adik perempat kerja sama bareng. Orang apa namanya, kita di rumah itu selalu diajarin buat kalian mau berantem kayak gimana pun, kalian itu satu. Betul. Satu keluarga, satu darah, kalian satu. Di sini kalian belajar kerjasama untuk bisa maju bersama. Okay. Oh iya, memang ini nggak bisa diceritain, bukan nggak bisa ya, susah diceritain. Debatnya dan berantakannya dan berantemnya sampai kayak gimana sampai sekarang ini. Cuman ya kita tetap stay together as team. Dan kenapa namanya Arto? Arto itu kan harta. Iya, betul. Harta itu banyak orang mikir harta itu cuman uang. Padahal ya harta ya enggak uang. Banyak. Kalau kayak gitu enggak ada lagu harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga. Okay. Ya, kan?
di sini kenapa namanya Arto, kita nggak cuma pingin stay together as a team, kakak-kakakku sama aku sama adikku, tapi juga dengan kita nyediain kafe seperti ini tuh, inginnya itu orang yang datang ke sini tuh bisa menjadi, bisa menemukan keluarga baru, teman-teman baru, suasana baru, cuan baru. Iya. Gitu. Saya mau bisnis, ya, mau meeting, ya, gitu ya. Harta yang berwujud dan tidak berwujud lah intinya. Ya. Ternyata dalam juga ya, harus bisnis. Lumayan. Jadi, dari harta jadi family bisnis, terus bisnis, apa namanya, filosofinya. Iya. Ternyata dalam juga gitu.